Ivin. Sama kami. Ivin bako sunat. Ivin bako sunat. Apa masalahnya sunat? Sunat tak sunat, sunat. Tak boleh baca doa. Kalau sunat suaranya boleh baca doa. Suaranya nyaman lagi cikgu. Suara nyaman. Suara siapa yang nyaman? Nama Syamil. Ivin. Okey, baca doa. Okay, baca ramai-ramai. Okay, baca ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Baca doa untuk mudah belajar. Allahumma aftah alaina ikhlasan alaina amin hada ini rahmat ini rahmat arhamar rahim rob amin liberi wa yas Amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Suara amin. Suara Akmal mana Akmal? Mana tak ada buka ni? Nanti bila kita dah stop ni nanti dia pandai dia mula nak bercakap ni. Okey, yang lain cikgu harap mu macam tu juga. Buka je, jangan malu-malu dan jangan inilah kamu saya rasa tak ada malu ni. Tapi kalau boleh laki ke perempuan ke buka je mic. Kalau ada apa nak dicakap. Dan kalau boleh, waktu sekarang pun buka kamera juga. Boleh? Boleh? Boleh buka kamera? Boleh. Lagi? Siapa lagi? Cikgu tak ada pakai background pun. Tak ada malu pun. Fidaus. Cuba lambai sikit Fidaus. Okay. Umairah memang biasa dah tu. Azalia. January Wee. Siapa ni January Wee ni? Mungkin dia pakai parent punya. January Wee. Apa nama saya lupa dah. Apa nama January Wee ni? Saya lupa. Dawish. Dawish. Yang nama maknya January Wee lah. Tak apa. Pakailah apa-apa gadget yang ada. Miza pun ada. Miza kat rumah ke kat sekolah tu? Rumah. Miza? Rumah. Okay. Boleh buat sendiri kan? Boleh masuk meet sendiri. Ya, pandai dah cikgu-cikgu pun tak ada masalah SK agama ni. Nak masuk apa Zoom ke Teams ke Meet ke ikutlah. Okey, buka kamera ya. Cikgu. Cikgu kalau boleh nak tengok semua yang ada ni. Siapa lagi tu? Amas tu memang tak pernah buka kamera dia tu. Mas buka Mas. Okey. Kan cantik kalau ada kamera. Okay, we are going to learn on a new topic. Let's go on to the new topic. Kita nak belajar tentang tajuk baru iaitu microorganism. So, tak boleh ni cikgu nak present a window je. Present a tab. Tak boleh. Okay, sekejap. Cikgu nak buka ni. Okay, yang ini pergi dia. Okay, nah present. Bukan juga. A window. Ini dia. Okay. This is your textbook. So macam mana dah perasaan kamu belajar? Boring ke tak boring belajar online? Tak boring. Ya, belajar ke sekolah itu. Lagi seronok. Lagi seronok. Betul, cikgu pun setuju. Sebabnya kita ni tak nampak murid jadi kita tak faham. Dan nampak cikgu cerita apa pun tak faham juga. Dan cikgu pun macam mana cikgu terfikir-fikir juga sebenarnya. How I'm going to do the experiment? Because kalau tak buat eksperimen sebenarnya tak faham. Especially this the first topic yang kita nak belajar ni iaitu the microorganism. Jadi kalau tak buat salah satu aktiviti nak buat balon tak dapat. Nak buat dough. Tahu dough? Ni. Nampak kan kutak saya gua? Okey sudah kan?
Okay, nak buat dough ni tak dapat. Lepas tu nak buat balon tak dapat. Lepas tu jadi pening. Okay, tak apalah. Okay, so let's learn about the microorganism. Okay, kalau kamu ni, kamu tak yakin, kamu boleh off sekejap microphone. Kalau kamu nak cakap, kamu terus buka. Okay, now let's look at your textbook. If you have with you, you can refer it on your own. Okay, so you see here, this activity is about the making a dough. Mula-mula kamu tengok gambar nombor 3 dan 4 tu je beza. Gambar nombor 3 dan gambar 4 tu je yang sebenarnya nak tunjuk dengan kamu apa yang sebenarnya berlaku. When they have finished the mixing all the ingredients, mula-mula kecil je size the dough, size of the dough. But after they after the cook, the chef or the cook cover it with towel and leave it for a few hour, an hour, dia tinggal kat sini satu jam, tengok-tengok kembang. Apa yang berlaku? Ada mikroorganisma di dalam dough itu. Okay, now let's go on quickly. Okay, tiny living things. Okay, senang je. Beberapa perkataan yang kita kena highlight untuk murid-murid ialah, yang pertama ialah perkataan micro. What is micro? Micro is very small or very tiny. Tak payah hafal panjang-panjang. Boleh? Tak payah hafal panjang-panjang. Very tiny, cannot be seen. Tak payah. Itu tak payah. Okay. Very tiny. Apa pula maksud organism? Organism is living things. So, very tiny living thing. Campur je dua. Micro maksudnya kecil. Dalam fizik, later you are going to learn benda-benda yang berkaitan dengan micro, makro, nano. Pernah tak dengar nanoteknologi, makroteknologi? Ataupun kamu punya handphone tu, dia kata pakai SIM card apa cik? Kadang-kadang nak masuk ke dengan handphone. Makro SIM card, betul tak? Pernah dengar kan? So, makro, mikro tu adalah size. Semakin kecil, ada nama dia. Yang sekarang paling kecil dijumpai ialah nano. So, nano, cakap nanoteknologi maksudnya teknologi yang sangat kecil. Kalau mikro teknologi, kecil. Tapi ada lagi yang lebih kecil daripada dia. Nano tu lagi kecil. Okay, so microorganisms are living things that are not visible. Ini saja nak kena hafal. Jadi saya harap tak ada masalah lah. Benda kecil-kecil, simple-simple macam ni senang je nak hafal. Tak payah mikir pun. Tahu-tahu je dah ingat. Okay, sekejap. Okay, biasa je aku tak apa-apa faham, mahir juga ni. Okay, so ada berapa jenis microorganism? Five types of microorganism. Fungi, protozoa, algae, bacteria, virus. Okay, so lima-lima ni ada contoh-contoh siapa dalam kumpulan dia. Yeast, mucor, penicillium adalah fungi. Dan satu lagi yang dia tak tunjuk di sini ialah mold. Sebab mold tu ialah fungi yang saiz dia besar. Bigger size. Salah satu, satu-satunya fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar hanyalah mold. Kulat. Dekat mana jumpa kulat? Paling senang di atas roti. Yang lain tu semua kena guna magnifying glass or microscope. Itu saja. Protozoa, okay, paramecium. Okay, senang je nak ingat. Paramecium ni, dia orang saintis kata paramecium ni adalah berbentuk seperti tapak kaki manusia. Tak tahulah cikgu ada tapak kaki manusia macam ni ke tidak. Tapi kalau tengok yang adik-beradik dia, memang paramecium ni seperti tapak kaki manusia. Amoeba, it has irregular shape. Apa maksud irregular shape? Maksudnya bentuk dia tidak tetap. Ni dia tunjukkan satu contoh saja. Dia boleh jadi bentuk bulat, dia boleh bentuk bujur. Atau ni ada bentuk yang tambah-tambahan macam-macam, ada kaki-kaki dan sebagainya. Dan amoeba, nanti kamu akan belajar dalam biologi, dia boleh makan sel yang lain. Seronok tu. Phytoplankton, sporozoa, kamu pernah dengar plankton macam dalam SpongeBob tu kan? Tu ialah algae. Salah satu ciri penting dia ialah dia boleh membuat fotosintesis sahaja. It can carry out photosynthesis, which means they have their own food. Fotosintesis maksudnya dia boleh buat makanan sendiri. What about bacteria? Bacteria ni adalah paling banyak dan juga virus yang juga banyak juga. So bacteria ada di sekeliling kita. It can be good,
it can be harmful. Boleh jadi boleh jadi bagus, boleh jadi berbahaya kepada kesihatan manusia. So they comes in various shapes, sizes and colors. Boleh jadi bentuk bermacam-macam. Kamu tengok Escherichia coli ni atau singkatan dia, dia akan sebut sebagai E. coli. Escherichia tu semua tu ialah bakteria. Kamu jangan macam gelisah sangat. Macam, cikgu macam mana tak pandai sebut. Tak payah malulah. Bukannya penting pun sebutan dia tu macam COVID ni. Ada orang sebut COVID. Betul tak ada orang sebut COVID? Betul tak COVID? Is it right? David. Wrong. David tu kamu punya. COVID. So which one? COVID. Jadi tak pening lah kalau nak sebut salah ke tak salah ke. Tak kisah, yang penting kamu tahu dia virus ke, dia bakteria ke. Jadi janganlah kisah sangat. Salmonella ni pernah tak kamu tahu salmonella? Ini yang menyebabkan kamu cirit-birit. Salmonella. Okay, virus banyaklah, HIV, COVID, coronavirus dan sebagainya. Okay, dia pun tunjuk dekat sini. Kalaulah kamu di sekolah, cikgu akan tolong kamu untuk melihat ni sampai dapat daripada roti. Suruh budak bawa roti, kita cari dia dekat mana ada yeast dekat di emul ni dan sebagainya. Okay, so ini tak payah baca pun tak apa. Cikgu nak pergi terus kepada life processes of microorganism. Apa life process? Proses hidup manusia. Proses hidup microorganism. Okay, so proses hidup manusia contohnya apa? Makan. Bernafas, makan. Tu je yang kau fikir. Bernafas. Lagi berkumuh, bernyah tinja dan sebagainya. Kalau misalnya untuk microorganism dia ada tiga sahaja. Okey, kamu tengok ni. Mula-mula kawan dia kata life process ni makan macam Amash Hamim ni. Ni Amash Hamim lah ni. Maksudnya yang kedua tidur. Ya ke tidur proses hidup dia. Proses yang ketiga dia kata makan. Tidak, dia kata semua tu salah. Bukan makan, tidur dan juga bergerak-bergerak sahaja. Tidak. Okay, proses hidup yang pertama dia jalankan oleh mereka ialah dia bernafas. Yang pertama, microbes, dia bernafas. Okay, so kalau kita buat aktiviti ni kita akan nampak mula-mula kita masukkan yeast. Tahu yeast? Yeast tu ialah yang kita guna untuk dalam roti, nak buat roti. Masukkan dia dengan air panas, tunggu dia beberapa minit, the balloon will expand. Yes, it produce a little bit odor lah, ada bau busuk sikit. Okay, kemudian bila dia bernafas, adakah itu menunjukkan udara kembang? Tidak, itu adalah hasil yang dibebaskan oleh yeast itu. What type of gas? Gas apa yang dibebaskan oleh yeast itu? Oksigen ke carbon dioxide? Ni soalan ni. What is the gas released by the yeast bila dia bernafas? Kamu rasa dia bebaskan oksigen ke carbon dioxide? Anyone? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Very good, Nuri. Carbon dioxide. Dia mengembangkan balon itu. Okay. Sekarang dia ada lagi satu soalan yang kedua. What happen if sugar is replaced with salt? Okay, dalam eksperimen ni kita gunakan garam. Tapi dia kata dengan kamu, apa jadi kalau kamu gunakan gula? Kembang ke tak kembang? Tidak kembang. Kenapa? It will not expand. Why? Kenapa tak kembang? Sebab the sugar is not nutrient for microorganism or the yeast. Jadi dia tak memakan gula, dia makan garam. Boleh? Dia tak makan garam, dia makan gula. Sorry, terbalik. Okey, tak apalah. Okey, yang kedua pula, adakah dia boleh bergerak? Ya, dia boleh bergerak. Jadi senang je nak tengok dia bergerak tu. Kita kena pergi ambil air longkang. Sebab apa kena ambil air longkang? Dekat sana ada banyak microorganism seperti bakteria dan sebagainya. Ataupun ya, Spirogyra mungkin ada juga. Yang geng-geng alga tu, algae.
So dia boleh dilihat di bawah sana, dia akan bergerak-gerak. So yang proses yang ketiga pula ialah microorganism grow. So ada berapa proses dia? Tiga. Breathe, move and grow. Breathe, bernafas. Move, bergerak. Grow, membesar. Boleh? Okay, so macam mana nak tahu dia membesar? Tengok ni. Kalau kamu bagi satu spray, berapa banyak tompok? Satu tompok. Kalau bagi kamu dua spray air, berapa banyak tompok? Mungkin lima tompok. Kalau tiga kali spray roti, mungkin ada 10 tompok hitam. Tompok hitam itu dipanggil sebagai mole. Iaitu ialah apa? Kulat. Okay, now. Let's go on aktiviti-aktiviti ni. Hasil-hasil fungus. Dia tunjuk fungus tu dia akan membesar. Okay, dia kata dekat sini the balloon expand for 20 minutes. So what caused it to expand? The gas is trapped in the balloon. There is something in the water moving. Lepas tu nombor tiga dia kata what is growing on this soft slide? Itu adalah mole. Okay, tengok ni roti-roti dia berkulat-kulat. All the three activities indicate that. Apa ni, Ma? Duduk diam, Ma. Daripada bunyi itu cikgu dah tahu dah kamu tak duduk diam. Belum lagi kalau cikgu tengok. Okay. Then microorganism are living things. Lepas tu microorganism such as fungi process like ini. Dah bagi jawapan dekat kita. Ada tiga. Breathing, moving and growing. Breathe, move and grow. Senang. Okay, antara ketiga-tiga ini, tengok kotak kuning ini, which of the following microorganism makes their own food by photosynthesis? Fungi? Tidak. Protozoa? Iya. Algae? Tidak. Sorry, terbalik. Apa highlight ni? Algae? Iya. Jadi, hanya algae sahaja. Okay, tak payahlah buat tu. Growth. Okay, sekarang apakah yang menyebabkan growth dia bertambah? Okay, ingat cikgu bagi 5 jawapan terus. Tak nak bagi apa melambat-lambatkan masa. Ingat ni baik-baik. Sukan. S-U-K-N. Nampak tangan cikgu ha? Boleh ya? Sukan. Cikgu bagi dalam bahasa Melayu. Tapi nanti kita akan translate dalam bahasa Inggeris. Apakah faktor yang menyebabkan mikroorganisma membesar? Ada 5 faktor. Pertumbuhan ataupun pertumbuhan mikroorganism. Eh, kenapa Akmal tu keluar pula? Okay, tak apa. Sukan. S untuk suhu. U untuk udara. K untuk keasidan. A untuk air. N untuk nutrien. Okay, apa kata cikgu conteng kat mana-mana? Bagi jawapan terus. Malah cikgu tak nak menyebabkan lambat. Sini. S U K A N. Kita bagi dulu bahasa Melayu. Nanti kita translate dia. Besar-besar-besar. Okay, ha, dekat sini. S untuk apa? Suhu. U untuk udara. Sorry. K untuk keasidan. Kita akan translate dia for the LP class. A untuk air. N untuk nutrien. Okay, boleh? So kita translatekan dia. Cikgu nak pakai dia yang warna merah. Boleh ya? Cikgu bagi ni ya. Sukan. Clear tak ni? Boleh nampak ah? Apa benda cikgu tulis sukan ni? Apa benda? Apa benda? Faktor pertumbuhan mikroorganism. Ada ruang kosong lain. Tak ada. Okay, nah.
Okey, boleh ni? Okey. Boleh kan? Okey, sekarang kita nak translate dia. Kita pakai warna lain. Sekejap. Semula, cikgu nak bagi dia warna lain. Bagi warna merah lah. Okey, nah. Okey. Okey nah. Okey nah sini. Boleh ya? Okey. So suhu apa suhu? Temperature. Very good. Udara. Air. Keasidan. Acidity. Apa? Kenapa tu tak nak keluar tu? Semula cikgu buat balik. Cikgu buat balik. Sebab apa? Okay, semula. Temperature. Tengok. Tak keluar ni ya. Membazir masa ini. Okey, sekejap. Ali. Okey, sini. Temperature. Yang kedua, acidity. Air, apa air? Water. Nutrient lah. Cuma nutrient. Ada huruf T saja. So ini dia punya translation dia. TAAWN ataupun kamu nak buat dia TAWN. Tawan. Bahasa Melayu kita ingat sukan. Bahasa Inggeris kita ingat tawan. Boleh? Tawan sukan. Boleh. Alhamdulillah. So, kalau misalnya kamu letakkan, cikgu nak tanya dengan kamu. Kalau kamu letakkan makanan di dalam peti sejuk dengan di atas meja, yang mana akan berkulak dulu? Atas di atas meja ke yang di dalam peti sejuk? Atas meja. Mengapa? Sebab bakteria. Bakteria? Bukan. Jadi apa dia? Cikgu ada dengar tu apa dia? Apa sebab dia? Kenapa di atas meja? Bukan sebab di atas meja ada bakteria, bukan. Banyak kotor. Angin kepada udara. Masuk angin. Terdedah kepada udara, satu, betul. Bagaimana dengan suhu dia? What about the temperature? Panas. Adakah di atas meja panas? Ya. Kita cakap suitable temperature, suhu yang sesuai. Suitable temperature. Di dalam peti sejuk, low temperature. Sebab tu tidak boleh ada kulat. What about kalau cikgu tadi cikgu letakkan di dalam cuka dengan cikgu letakkan di dalam air, mana dulu yang akan berkulat?
Cuka. Cuka. Cuka ke air? Tahu. Air. Dalam air. Air ke cuka? Dalam air yang berkulak dulu ke yang dalam cuka berkulak dulu? Air. Di dalam air. Kerana? Air. Why? Lembab. Di lembab. Lembab. Lagi? Ah, betul tu. Cikgu suka jawapan lembab tu. Betul sebenarnya. Ada benda dia. Kenapa? Okay, kamu tahu tak jeruk? Pickles? Tahu. Dia rendam dalam apa? Dalam air. Dalam air? Cuka lah. Cuka. Sebab tu nama dia jeruk. Jadi bila kita rendam dia di dalam cuka, dia mempunyai keasidan ataupun acidity yang tinggi. Jadi acidity yang tinggi is not suitable for their growth. Tidak boleh membesar ataupun tidak boleh tumbuh dengan bagus sebab ada acidity yang tinggi. Air tidak ada acidity yang tinggi. Ingat lagi belajar tahun 5, acid, alkali and neutral. Jadi kita buat jeruk tu supaya makanan tu tahan lama. Yes, what do you want to ask? Amas, nak tanya apa? Tanya je boleh. Okay, faham ni? Sebab itu kita menjeruk makanan. Later on we are going to learn about food preservation in another topic nanti. Ya. Tu yang menyebabkan kita kena kaitkan okay. Dia. Okay, now kita nak tengok kepada harmful effects of microorganism. Okay, so harmful effects. Aduh, asyik-asyik tersilap saja. Okay, now. Okay, the highlight. I'm sorry ya. Harmful effects of microorganism, senang saja. Mestilah dia menyebabkan penyakit. Betul. What type of disease caused by the microorganism? First, conjunctivitis. Next, tuberculosis. Batuk kering. Tuberculosis. Tinea ni apa? Kurap. Kurap. Dekat celah-celah anggota badan. Ni dia tunjuk ni dekat kaki. Kalau ada juga di celah apa siku ke dan sebagainya. Kalau tidak dibersihkan. Malaria. Apa? Demam malaria. Tahu demam malaria? Siapa yang menyebabkan demam ni? Adalah kan ni. Tampak ada dekat tangan dia ni. Kena gigit nyamuk. Ada nyamuk yang menggigit dia jadi dia menyebabkan demam malaria. Jadi bukan senang suka-suka hati suka bersihkan rumah kita. Okey. Apakah lagi keburukan dia? Okey, ia juga menyebabkan food spoilage, kerosakan makanan. Nanti ini nak belajar ini di dalam tajuk food preservation. Ni dia suruh kamu ambil dulu pengalaman awal dulu. Next, the bacteria or the microorganism also cause tooth decay. Apa tooth decay? What is tooth decay? Gigi rosak. Gigi reput. Ni gigi. Gigi reput. Betul lah gigi rosak. Gigi reput lebih tepat. And now, macam tadi saya cakap salmonella. Bila dia masuk dalam perut kita, it will cause apa? Food poisoning. Food poisoning. Yang cikgu highlight tu ialah perkataan-perkataan yang kamu ingat tu. Senang je. Tak payah kamu nak memikir panjang-panjang. Kamu tidak perlu menghuraikan dia saya apa-apa dan sebagainya. Kamu cuma kena ingat yang perkataan-perkataan itu. So ada berapa kesan buruk dia? Ada 4. Yang pertama, ni disease ni. What? Ni. Aduh. Okay, semula. Lepas tu, spoil food. Tooth decay and food poisoning. Itu bahaya. So dia kata adakah sebenarnya microorganisms ni semuanya berbahaya? Not really. The microorganisms are also advantageous because they are used in food manufacturing. Apa tu food manufacturing? Penghasilan makanan. Makanan nak dibuat guna, nak dihasilkan pun menggunakan bakteria. Menggunakan microorganism. Yang pertama, yeast. Yang kedua, bakteria. Rupanya selama ni kita makan bakteria lah. Betul. Ada bakteria yang bagus, ada bakteria yang tidak bagus. So, bakteria yang digunakan dalam makanan adalah bakteria yang bagus kerana dia membantu sistem penghadaman kita. Yeast ni, kalau kita buat yeast
guna roti, guna makan roti yang tak ada yeast, kamu rasa macam mana rasa dia? Apa jadi kalau kamu buat roti tapi tak pakai yeast? Tak ada rasa. Tak ada rasa. Dia akan jadi keras. Sebab tujuan yeast tu nak, tadi kalau kamu tengok dough tu kecil. Lepas tu kamu bakar dia, dia jadi keras lah. Tujuan dia ni kita nak suruh dia kembang. Barulah dia gebu. Roti tu menjadi gebu, fluffy. Kalau tidak, nak makan roti pun tak berselera. So kamu tahu apa ini tapai? Tempe tahulah kan, tempe? Tahu. 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 Tempe ni cikgu tahu dekat Sarawak ni paling paling banyak orang suka makan. Sambal tempe, tapai, tempe goreng dan sebagainya. Tapai ni pernah makan? Sedap. Pernah. 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 Memang sedap. Bagus yang jawab sedap tu. Saya tahu. Dia juga digunakan untuk production of antibiotics and vaccine. Okay, antibiotik ni bila nak makan? Sakit tekak. Bila sakit tekak. Okay, lagi? Bagus. Bila sakit. Bila sakit. Bila sakit-sakit. Lagi? Okay, macam ni. Okay, cikgu beritahu kamu. Sekarang ni kita wabak COVID ni kan? Wabak COVID ni kan? Kita nak makan antibiotik ke nak makan vaksin? Vaksin. 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 Kenapa kita kena makan vaksin? Kita ambil vaksin. Vaksin 95%. Lagi? Bagus. Nampaknya ada orang membaca tu, dia dengar berita. Bagus, bagus. Lagi-lagi. Sebab banyak negara yang tengah lagi proses vaksin saja. Okey, betul. Macam ni ya. Okey, kamu ada idea tu tak tu. Cikgu puji. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawa kamu cakna dengan apa yang berlaku di dunia ini. Itu bagus. Okey. Antibiotik, kita makan dia bila kita sakit. Vaksin, kita ambil dia sebelum kita sakit. Faham? Itu mencegah. Bagus. To prevent, mencegah. To prevent. Kalau antibiotik, to overcome. Itu beza dia. Understand? Dua-dua tu untuk sistem imunisasi badan. Dua-dua tu untuk sistem imunisasi badan. Bila kita demam, kita makan antibiotik. Bila kita sakit tekak, kita makan antibiotik. Maksudnya selepas sakit. Tapi vaksin tu kita tak nak ada sakit tu datang pada kita. Kita tak nak COVID tu kena pada kita. Jadi kita sebelum kita keluar rumah, kita akan ambil vaksin tu. Bukan ambil setiap hari. One time sekali. Tu kita cocok. Ya, yeah, cocok nanti. Jadi sudah datang kan, sudah incoming lah, incoming. Kepada negara kita, kita akan ambil tu. Semua orang akan disuntik dengan anti-vaksin. Kenapa nama anti? Sebab dia melawan. Boleh? Kenapa nama anti? Sorry, itu benda lain. Sorry, saya cikgu salah. Kenapa nama dia anti itu memang maksud dia melawan lah vaksin. Kerana dia adalah untuk mencegah. Sorry, cikgu tarik balik. Okay. Last kali kegunaan dia lah adalah untuk decomposition of organic material. Maksudnya ini digunakan untuk menghasilkan baja-baja organik dan juga untuk merawat sisa kumbahan. Tengok ni. Oh, rupanya najis-najis haiwan seperti chicken, cow and goat feces. Apa feces? Najis haiwan. Najis ayam. Dijadikan sebagai baja. Okey, lepas tu ada juga yang digunakan untuk merawat sisa kumbahan. Treat sewage. Jadi dia tambahkan bakteria-bakteria tertentu supaya tu air tu kembali bersih. Okay, so ini cikgu tak nak baca juga. Cikgu nak baca sedikit tentang lactobacillus. Saya rasa kamu pernah dengar ni dekat iklan-iklan dalam TV. Dia kata ada dekat mana lactobacillus? Ada di dalam yogurt. Rupanya kita makan bakteria ini. Which is by eating your yogurt. So di dalam yogurt, kita makan lactobacillus dan lactobacillus itu membantu di dalam intestin. Dekat mana intestin? Usus. Nah, usus besar, usus kecil macam itulah. So dia akan menjadikan makanan yang kita makan itu lebih mudah untuk dihadam. Jadi kita tidak akan mendapat cirit-birit. Dah beres. Jadi senang untuk kita membuanglah. Fresh yogurt ni, maybe you can try it on your own at home.
Sebab ni memang ada sedikit orang kata kena rumit lah. Kamu kena cuci dia dengan air panas dulu, biar dia bersih betul-betul. Kuman tak ada, pada sudu tak boleh ada kuman, dekat botol tak boleh ada kuman. Alat-alat tu semua kena clear daripada sebarang bakteria. Barulah kamu gunakan bahan-bahan ni, masukkan culture yoga dan sebagainya. Okay, now kita ada nak menghabiskan kita punya ini dengan sedikit amalan yang sihat. Macam mana nak makan amalan yang sihat? Tengok ni, memang murid-murid SK Agama, when you have done your PJ, lepas tu pergi kantin, beli makanan, terus makan. You forget to wash your hand. Lepas tu seronoknya rasa masin-masin. Sandwich pun rasa masin. Air pun rasa masin. Sebab apa? Sebab ada air ekstra. Yes, ekstra cuci tangan. Kemudian tengok petang jadi cirit-birit. Pagi makan makanan yang terdedah kepada kotoran, petang kamu cirit-birit dan sebagainya. Okey. Kemudian amalan nanti bila naik ke sekolah menengah ataupun pergi duduk dekat asrama, ni yang paling seronok yang disukai oleh ramai pelajar, iaitu berkongsi alat-alat. Tengok ni, abang dia pakai yang abang dia punya tawa. Tengok-tengok dia dapat penyakit abang dia. Abang dia ada apa ni? Ada kulat. Ada kurap. Ada kurap di badan. Dekat asrama pun macam tu juga. Ni sekarang sebab belum lagi masuk dekat asrama, belum lagi duduk dekat asrama. Nanti bila dah masuk dekat asrama, pinjam jak towel, pinjam luk towel, pinjam luk entah-entah. Pakaian pun pinjam yang kawan punya. Pakaian dalam, pakaian luar semua pinjam yang kawan punya. Kotor. Ni kita ni sekarang ni belum duduk asrama lagi, kita cakap tak nak lah. Nanti bila dah duduk, dapat penyakit kawan. Okay, now ini yang kita amalkan sekarang, iaitu kalau kita mau bersin, kita tutup mulut kita, betul? Supaya tidak merebak seboleh-bolehnya. Janganlah lepas macam dinosaur, tak bagus. Wah, wah, wah bunyi dalam kelas. Perlahan-lahan lah juga. Boleh tersebar. Boleh tersebar. Jadi Askar dalam kelas pusing gede hari ni. Mana Askar? Tak ada, dia tak rasuk hari ni, tak apa. Cuba kontrol, terutamanya apabila berada bersama dengan orang lain ataupun di tempat-tempat awam. Janganlah bersih macam tak ingat dunia, tak bagus. So, begitu juga kalau kita sakit, inilah prosesnya. Cikgu baru selesai 14 hari kuarantin. Seronok sangat, makan free. Makan free, tidur di hotel. Lepas tu, apa orang nak, apa kita nak, semua orang hantar. Nak ni. Lepas tu tengok cikgu balik mana ni, cikgu? Adalah hotel, dia tak boleh beritahu hotel mana. Sebab itu, cikgu balik ke mana? KKM. Tapi cikgu duduk kat hotel dekat Miri. Oh, balik daripada Terengganu. Sekarang ni cikgu-cikgu kamu yang lain pun tengah kuarantin ni. Siapa? Cikgu apa? Cikgu lain yang ada, Cikgu Auzani, Cikgu Aniza. Cikgu Aniza kan, kelas 6C kan. Cikgu Aniza tengah kuarantin. Jadi janganlah banyak kerja dengan dia, kesian dia. Cikgu Mu'inuddin, Ustazah Adilah. Lepas tu on the way yang akan datang ialah Ustazah Fazlina dengan Cikgu Aisyah Humaira. Cikgu Aisyah Humaira daripada Kelantan, daripada Galangan Tengganu dan sebagainya. So itu okay. Nak tanya sikit soalan sebelum kita ni. Apakah penyakit, what is the disease transmitted by the Aedes mosquito? Apa penyakit itu? Dengue fever. Yes, very good. Dengue fever. Very good tegak. Okay, sweat on the body does not smell. Tengok dia kata, bila kamu berpeluh, peluh tu sebenarnya tak ada bau. Sebab itu adalah air. Itu ialah excretion. Bacteria on the body break down the sweat causing body odor. Cikgu nak ambil peluang ni untuk pesan kepada murid-murid cikgu. Boleh? Sekejap. Boleh. Sebab kita dah tahun 6, kamu pun adalah murid paling besar di SK Agama. Betul ah? Ni murid yang paling senior lah ni. Nanti kalau masuk ni jalan semua macam ni semua. Mana dia dalam tunduk-tunduk dah. Nanti kalau jalan jumpa cikgu, tak ada bagi salam kat cikgu. Betul tidak?
lepas tu kalau jumpa cikgu dekat mall, tak ingat dah kita ni siapa. Buat tak tahu, lepas tu cuba nak lari-lari dari kita, betul? Pun kami. Tak apalah, yang penting kamu yang paling besar, betul? Dengar cikgu pesanan dekat sini ya. Cikgu punya pesanan dekat cikgu-cikgu nak beritahu. Because we are growing. We are growing lah, we are macam you are growing into teenager now. You are teenager. Kamu sudah makin besar, kamu adalah remaja sekarang. Nanti nak makin dewasa, become adults and all. So take care of your body odor. Boleh? Mesti menjaga bau badan. Mesti menjaga kebersihan badan. Baju yang dipakai jangan ulang-ulang dia. Biar dia basuh dulu, baru pakai lagi untuk kali yang seterusnya. Baju yang dipakai jangan mesti basuh. Ya, ya betul. Jangan nanti baju suruh orang lain basuh. Kita tahu siapa, kita sendiri tahu baju mana yang kita dah pakai, baju mana yang belum pakai, betul tak? Takkan nak suruh mak kita fikir juga benda-benda macam tu. Baju mana, pakaian seluar mana, itu kita dah tahu. Lepas tu, kalau kamu rasa badan kamu berbau, do not worry, it is no normal. Mandi. So mandi lebih banyak dan pakai deodorant ataupun body spray. Kalau perempuan, you can extra with adalah perfume ke dan sebagainya. Not to smell, not to macam yang terlalu kuat sangat perfume sangat, kamu tu tak payah, tak mau. Itu bukan nak pergi jalan-jalan, kita cuma nak pergi sekolah saja ataupun duduk dekat rumah. Pakai yang cukup untuk menghilangkan bau daripada badan kita sahaja. Boleh? Ini penting sebab kamu adalah budak-budak besar sekarang. Cikgu nak anak-anak cikgu smart-smart. Sebab setakat ni cikgu tengok memang murid-murid SK Agama ni bila cikgu cakap-cakap macam tu, bila dia amalkan, bila dia jumpa dia pun handsome, dia pun cantik. Waktu dia jumpa kita kat mall, dia buat sombong. Jaga dia, murid-murid tahun 6 ni. Jumpa cikgu, cikgu barulah cikgu rasa happy, kita rasa keyakinan diri kita tu bagus. Kalau badan kita berbau busuk, lepas tu muka kita banyak sangat kotoran, jerawat tu normal. Jerawat tu cikgu pun ada. Sampai ni umur cikgu dah 32 pun cikgu masih ada jerawat. Cikgu cakap dengan kamu, kamu jangan risau, benda tu memang akan muncul. Tapi kita bersihkan dia. Bila kita bersih, kita akan lebih confident. So ini macam mana nak makanan? Adakah ini bagus dekat buku teks ni? Tak bagus lah tengok ni makanan ni. Kantin kita macam mana? Macam ni lah. Kalau saya tak nak pergi kantin macam ni kotornya. Tengok cikgu dia marah ni. Ya Tuhan ku, makcik-makcik kantin kenapalah kotor sangat ni. Ni bila macam mana nak ambil air dekat mana? Ambil air dekat paip. Kenapa tak ambil air yang bersih? Cuci dulu bekas tu dan masak dia dulu supaya kuman-kuman hilang. So oleh sebab kamu ada bilik sendiri ataupun kamu berkongsi bilik dengan adik-beradik kamu, bersihkan dia at least once a week. Itu amalan yang bagus. Biar bersih setiap minggu. Basuh tangan banyak-banyak, lebih bagus daripada pakai sanitizer. Tutup makanan kalau kamu sudah tak nak makan, tutup dan bersihkan kawasan sekeliling dia. Dah pakai saji ke tak pakai saji ke, pakai penutup tupperware ke dan sebagainya. Kalau perlu, pakailah pencuci badan yang betul dan pilihlah kedai yang bersih. Jangan pergi tempat yang kotor. Saya nak beritahu dengan kamu, ada setengah supermarket dekat Miri ni, kamu boleh tengok sendiri, especially dekat bahagian dia jual ikan dan ayam. Betul ke tidak? Kotor, no, betul? Tapi ada yang bersih kan? Ada yang bersih kan? Ada setengah. Kita tak payah sebutlah nama supermarket mana, kamu tahu bersih ke tak bersih. So if you go to the ones that are so dirty, avoid them. Itu saja aku nak cakap. Tengok ni, kalau kamu sakit mata, tak payah datang sekolah. Beritahu dengan mak kamu. Kalau kamu sakit semua, pastikan kamu check betul tak kamu ni macam berdaya ke tidak. Siapa yang kemat itu? Suara cikgu jadi double lah ni. And then basuh tangan dan sebagainya itu adalah benda-benda yang biasa saja. Soalan ini kita akan jawab di dalam kelas nanti. Boleh? Okay. So hari ni kita tak main. Kita nak main Wheel of Fortune. Hati ada orang lift tu. Tak apa. Cikgu tak buat. Not today. Hari lain kali ya. Lain kali cikgu akan buat dia. Kita akan jawab soalan ni juga lain kali. Okay. So ada berapa jenis
microorganism? Lima. Fungi, protozoa, algae, bacteria, virus. Senang je. Ada berapa life process? Tiga. Ada berapa factor of growth? Lima. So ingat. Lima, tiga, lima. Senang je. Dan untuk tajuk ini. Lima, tiga, lima. Tak payah banyak-banyak. Aisyah Umairah, are you here? Aisyah Umairah, kenapa angkat tangan? Saya nak tanya kalau boleh. Kan cikgu cakap vaksin kita pakai sebelum kita sakit. Jadi kalau kita pakai vaksin waktu kita sakit? Bukan. Okey macam ni. So far kalau vaksin tu kita pakai sebelum kita sakit supaya kita tak mendapat penyakit tu. Okey, bila kita sudah sakit, doktor akan bagi kamu dulu antibiotik. Contohnya kalau macam sekarang kan, kamu positif COVID kan? Contohlah, bukan kamulah orang yang pesakit sekarang. So mereka akan dirawat dulu supaya dia punya body tu kembali normal. Bila dia sudah kembali normal, baru dia akan disuntik. Bila sebelum dia discharge tu, dia akan disuntik. Tapi sekarang tak adalah. Jadi sekarang siapa yang positif tu, dia akan dirawat betul sampai dia kembali normal. Boleh? Dia macam boleh. Sama-sama. Bagus tu soalan Aisyah tu. Jadi kalau kamu tengok sekarang ni, kita tak ada vaksin lagi. Jadi semua orang tidak ada peluang untuk mengelak. Jadi kita tidak ada dinding antara kita dengan penyakit tu. Tapi kita boleh merawat dia kalau kita sakit. Sebab ada yang positif. Lepas tu dia dimasuk ke hospital kan. Lepas tu doktor rawat dia. Lepas tu dia pulih, betul tak? Itu maksudnya dia diberi antibiotik lah. Okay, any more question? Bagus juga ni. Sebab ada kaitan dengan hidup kita sekarang kan. Any more? I see Cikgu Mata is here, isn't it? I see. Yes. Macam nampak tadi Cikgu Mata ada tak? Tak ada. Okay. Tadi ada kan? Cikgu nampak juga ada tadi. Okay, tak apa, tak, mungkin dia ada hal lain dekat sekolah. Cikgu nak minta satu permintaan ni boleh tak? Boleh. Esok sekolah ke tak sekolah? Tak. Esok cuti bantuan Cina. Bantuan Cina. Esok cuti tahun baru. Chinese New Year. Yes. Siapa guru kita? Sambut, cikgu. Okay, bagus. Siapa yang guru kita yang menyambut Chinese New Year? Teacher Liu lagi? Lagi? Teacher Eileen lagi? Teacher Clement. Ada juga yang lain yang menyambut kan. Okey, boleh tak cikgu nak request ni supaya kita nak buat ucapan tahun 6. Ucapan Chinese New Year daripada murid-murid tahun 6. Wow. Stop presenting dulu. Habislah tajuk microorganism ni. Habis cikgu nak close. Okey, stop presenting. Okey. Cikgu nak record. Kamu mengucapkan Chinese New Year kepada kepada guru-guru SK agama. Macam tu je. Happy Chinese New Year Happy Chinese New Year kepada guru-guru SK agama Miri. Cukup. Boleh? Boleh. Sekali lagi cikgu ulang. Sekali lagi. Happy Chinese New Year Sekali lagi. Happy Chinese New Year kepada guru-guru SK Agama MIS Miri. Boleh? Boleh. Amal Irfan, buka. Hitam je muka dia. Buka lampu sekejap. Cikgu nampak dah muka kamu tu. Buka lampu ya. Buka lampu bilik kamu sekejap. Kat mana kamu ni, Amal? Rindu ya gue nak jumpa Hamai Irfan. Mesti nanti kalau cikgu cakap, dia cakap. Kalau cikgu cakap, dia cakap dalam kelas.
Amat Ifan, belah kamera tu tadi cikgu dah nampak dah muka kamu. Pulak sikit agama MISB. Ah yes. Okey, saya okey ya. Alif Zara, Alif Irfan. Mama Akil. No Amani. No Ariana. Khairu Asma, Alisha Akram, mana Akram? Itu Akram lah, dia buka cam dia. Airul, Airul, Airul ke dalam kereta Airul. Okay. One, two, eh. Kuat-kuat lah, kuat-kuat lah. Okay. Okay, satu. Video ni. Satu, dua, tiga. Happy Chinese New Year to guru. Happy Chinese New Year, guru-guru SK Agama MISP. Itu je. One, two, three. Happy Chinese New Year, guru-guru SK Agama MISP. Tak ke sini, weh. Saya di SK. Kau nak suruh tak daripada? Kat Instagram. Nanti cikgu upload dekat Instagram lah. Dah. Okay, so semua yang hadir hari ni, saya kata siap saya 39 orang. Syifa, anything to ask? Ada nak tanya apa-apa? No, okay. Ada? Tak ada? Okay, so if there's no more, so that is all. My class today. Nanti lepas ni cikgu bagi kamu chat. Cikgu nak selesaikan rakaman dulu sekejap. Sekejap cikgu nak selesaikan rakaman sahaja. Lepas ni kamu cakap. Amma Haziq, Amma Fariz boleh? Okay, so thank you for joining my class today. Cikgu harap kamu semua sentiasa sihat dan selamat. Kita harap kita boleh jumpa balik nanti. So thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Thank you. Sama-sama. Beritahu terima kasih pada